Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawat. Di video hari ini saya akan memberikan cara untuk membuat kisi-kisi atau pergola ya dari kayu merbau. Ini ukurannya 4 cm kali 6 cm, panjang 4 meter. Untuk maunya kita bikin seperti ini ya, tergantung permintaan. Kalau ini natnya mau bikin 4 cm, tinggal kita kasih 4 cm, kita skrup di atas triplek seperti ini. Untuk penyekrupannya harus ditarik benang ya teman-teman, supaya lurus nanti waktu pemasangannya. Langsung saja saya rakit terlebih dahulu, nanti saya kasih caranya bagaimana supaya untuk membuat kisi-kisi atau pergola ini ya dari kayu merbau. Nah, setelah itu kita masukkan di dalam malnya ya, kayu 4 cm-nya. Sebelum memasukkan, kita pilih bagian yang halus atau yang bagus seperti ini. Itu ditaruh bagian belakang seperti ini ya, teman-teman. Ini dipentokin harus siku, disiku terlebih dahulu supaya tidak miring ya nanti waktu penyekrupannya. Ya, ini sesudah kita tata timalnya seperti ini ya teman-teman. Ini memakai nat 4 cm. Kita siapkan besi siku ukuran 4x4. Seperlunya teman-teman ya, dan kebutuhannya berapa. Untuk panjangnya kita ukur lebih 4 cm dari ujung sini ke sana, kita lebih 4 cm. Lalu untuk pemasangannya di sini teman-teman, dari ujung samping kita masukkan 2 cm atau 1,5 ya kayu. Kita skrup. Berarti nanti ini nongol 4 cm teman-teman. Nongol 6 cm ya teman-teman dari samping ini, untuk masuk di kayu sebelahnya ya. Sudah itu kita skrup seperti ini. Kegunaannya nongol 4 cm dan masuk 2 cm itu untuk tumpang tindih ya, seperti ini nanti. Nah, nanti yang nongol 2 cm di sini, jadi ini natnya 4 cm, jadi terlihat sisinya masih utuh ya, seperti ini. Setelah itu nanti kita rakit semua, kita las di bagian belakangnya siku untuk menggantung di rangka baja yang di atas ya. Ya teman-teman, setelah kita rakit semua untuk kisi-kisinya, kita gelar seperti ini ya di bawah dulu, soalnya nanti ini dipasang di atas ya. Nah, kita gelar, nanti kita kasih gantungan plat siku, kita las di sini ya seperti ini nanti. Nah, kita las seperti ini. Untuk satu modulnya dikasih 2 ya. Nanti ini buat masuk gantungannya, baut. Kita bor 10 mili atau 12 mili.
Ireng ngono. Eh, ireng. Lah yo mesti kok lah ketok ireng-ireng kawas karo ngono. Padha dene. Sing ketok mangkok ngono kok. Ya teman-teman, ini setelah kita gantung di atas besi baja. Nah ini jadinya seperti ini tinggal sampingnya saja nanti membagi nat ya. Tinggal di finishing, sekali lagi udah jadi. Nanti ini tiangnya ada covernya lagi, cover kayu. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk rumah teman-teman apabila mau dipasang kisi-kisi model seperti ini ya. Caranya ya, sudah saya jelaskan di awal video. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.